Hai teman Kiki, balik lagi sama terus Ayah sama Kina. Hari ini kita main ke supermarket ala-ala Korea gitu. Namanya apa nih? K3 Mart. Oke, hari ini kita mau jajan apa nih, Dek? Es krim rasa apa? Strawberry. Oke, yuk ikutin terus ya. Samyang juga buat yang suka permimian Korea. Kok di sini? No. Dari apa di sini?
Sekarang waktunya? Tiap bayar. Oh bayar. Oh bayar. Oke, kita bayar. Ambil es krim apa aja? KitKat Go. Terus apa lagi? KitKat juga. Terus es krim. Oke, es krim ikan sama Nico, Milo sama apa itu? Krim apa ini? Oke, rasa anggur jadi ini asam. Ini asam enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Dia suka. Oke, sudah kita makan, kita bayar dulu ya. Oops. Yang mau makan yang mana? Ada 5 es krimnya. Sudah ya. Lalu juga mau buka ini kit jatuh. Gimana sih ini es krimnya jatuh-jatuh? Ini enak banget deh. Dalamnya coklat putih, ini crumble apa ya? Ini lemak. Nggak asem, tapi ada kayak mintnya. Enak deh, kasih tau teman-teman. Enak lah es krimnya deh. Rasanya apa? Asem. Nah ini enak banget sumpah. Demi apapun. Coba enggak? Ini enak banget sih. Benar-benar asam. Nah, tapi jajan es krim banyak. Oops. Dia suka ya itu ya. Asam. Nah, ini udah habis. Sekarang yang ini mau. Ini lagi. Saya cobain boleh enggak? Kasih tau teman-teman gimana? Cina. Ih, celebotan ih. Coba lihat deh. Lihat mulutnya deh. Enak ya ada coklatnya ya? Happy enggak makan es krim borong es krim di K3 Mart? Happy? Aduh, Kina makannya selemotan banget sih. Nih, tisu nih. Nih, pegang-pegang. Lebih parah selemotannya. Telepon, Dek. Halo? Minya. Minya udah jadi. Kasih kemasnya. Nih, kasih kemasnya. Itu dia. Terima kasih. Wah. Wow.
kita udah jajan es krim, udah makan es krim yang banyak. Sekarang kita minum yang seger-seger dulu nih. Coba nih. Ini tuh apa nih? Watermelon fruit juice cocktail ala-ala Korea gitu deh. Cobain ya. Enak gak? Manis, asam. Enak ya, rasa apa ini deh? Semang. Rasa apa? Rasa semang. Oh,